Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawajid ta'aluma wa ta'alim wa nafwa wa intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin fi kitab ya tibyan fi adab hamalatil quran ila gawlihi faslun fi istihbabi talabil qira'ati tayyibati min hasani sawt. I'lam anna jama'ati min as-salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ati bil aswati tayyibati an yakra'u lahum wa hum yastami'un. Wa hadha mutafakun ala istihbabih. Wa huwa adatul akhyar wal muta'abidin wa ibadillahi salihin. Wa huwa sunnatun thabitatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad saha an abdillahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qal qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Faqultu ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqaratu alaih surat an-nisa'i hatta jiktu ila hadhil ayah. Fakaifa idha jikna min kulli umatin bisyahidin wa jikna bika ala haulai syahida. Qala hasbuka al-an. Faltafattu ilaih faidha aynahu tadrifan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fasal menjelaskan tentang kesunahan mencari bacaan yang bagus, yang baik dari orang yang memiliki suara indah, suara yang bagus. Jadi, selain kita dianjurkan untuk menggunakan suara terbaik dalam membaca Al-Quran, bukan asal keluar, bukan asal bunyi, melainkan mengeluarkan suara terbaiknya. Seperti orang yang mau nyanyi, orang yang mau menyanyi, ia akan berusaha mengeluarkan suara terbaiknya. Orang yang ngamen, dia berusaha mengeluarkan suara yang terbaik darinya, walaupun itu masih gak enak menurut orang lain. Tapi untuk dia itu sudah suara yang paling baik yang dia miliki. Lah kita juga gitu dalam membaca Al-Qur'an. Bukan asal keluar bismillahirrahmanirrahim. Gunakan suara terbaik kita. Walaupun menurut orang lain tidak enak blas. Nah, tapi yang penting itu kita telah mengupayakan dari diri kita suara yang terbaik. Tidak enak. Tapi ya dianjurkan untuk menggunakan suara terbaik, ya situ suara terbaik saya. Enggak enak, sakarepmu. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mengeluarkan suara terbaik kita untuk membaca, kita juga dianjurkan, disunahkan mencari orang lain membaca yang mana orang lain yang membaca itu suaranya indah. Makanya kalau di walimah, dengan segala macamnya walimah, kiro'ah itu kan gak pokoknya yang hadir. Bukan berarti yang hadir gak ada yang, gak ada yang bisa baca Quran. Bisa. Tapi kenapa kok dipilihkan satu orang yang menurut mereka yang baik? Untuk apa? Untuk didengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dari orang tersebut. Itu sunnah. Mencari, oh ini enak, suruh baca. Dia mendengarkan. Orang itu suaranya enak, bacaannya baik. Harus punya dua loh ya. Bukan suaranya enak, bacaannya gak baik. Seperti pembahasan kita di pertemuan sebelumnya hanya. Suaranya enak, bagus. Tapi bacaannya gak baik. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan.
Lah percuma. Ini suaranya baik, bacaannya baik. Karena itu para salaf, mereka selalu mencari orang-orang yang bersuara bagus, memiliki kemampuan di dalam membaca dengan baik, untuk membaca di hadapan mereka. Dan mereka mendengarkan. Kadang sengaja manggil orang-orang yang suaranya bagus, memiliki bacaan yang baik, dipanggil, diperintahkan untuk membaca ayat Al-Quran di hadapan mereka. Jadi mereka hanya mendengarkan. Dan ini sepakat para ulama kesunahannya. Memang gini loh, ketika kita membaca sendiri, kita terkadang untuk fokus itu sulit. Kalau salaf mungkin bisa fokus ya, baca sendiri atau dibaca orang lain. Tapi kalau seperti kita, baca sendiri ini kurang fokus. Terkadang kita membaca, kita gak bisa meresapi. Tapi ketika yang lain membaca, kita bisa sambil memikirkan maknanya, merenunginya. Apalagi yang membaca tadi suaranya bagus. Kita kalau ngerti ya, kalau ngerti, kalau paham. Misalnya sholat, kayak di masjid-masjid yang imamnya memang suaranya bagus-bagus misalnya. Mereka membaca dengan melantunkan ayat Al-Quran. Kalau kita mengerti, loh kita membaca sholat tadi itu bisa sambil menghayati, merenungi ayat yang dibaca oleh si imam. Bisa lebih meresapi. Mungkin sholatnya bisa lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Kenapa? Dia saat sholat benar-benar fokus dengan bacaan imam untuk diresapi dan dihayati. Kalau ngerti. Kalau nggak ngerti, ngene-ngene tuh. Geleng-geleng dah sih. Kayak sapi. Kenapa nggak ngerti? Cerita surga, cerita bidadari. Kayak nggak gelem. Cerita yang nikmat. Ngene-ngene kabeh. Cerita neraka, ngene-ngene. Iki sing tepak sing ndi iki? Kan cerita memang bagus kan, senyum ya, bahagia, memohon kepada Allah, mengharapkan apa yang disampaikan tadi. Cerita neraka takut, kemudian memohon kepada Allah bagaimana caranya terhindar. Ini enggak bodoh kabeh, enggak ada bedanya, karena enggak ngerti. Lah karena itu disunahkan para salaf melakukan seperti itu. Kenapa? Kesunahan ya. Dan itu kebiasaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, daripada orang-orang yang soleh dan ahli-ahli ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ibnu Mas'ud, pernah Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacalah untukku Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an untukku. Ibnu Mas'ud ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, agra'u alaika wa alaika unzil." Gimana aku akan membacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu? Jadi seakan-akan apa manfaatnya aku bacakan Al-Qur'an di hadapanmu sedangkan engkau telah memahaminya, telah mengetahuinya? Nah itu berarti apa? Menunjukkan kebiasaannya ketika dibacakan Al-Quran, yang mendengarkan itu berusaha ingin mendapatkan yang lebih dari membaca sendiri. Tapi kalau untuk Rasulullah, baca sendiri atau dibacakan sama. Karena apa? Turunnya langsung ke Rasulullah. Lah Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana aku akan membacakan di hadapanmu sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu? Katanya Rasulullah, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku mau, aku seneng mendengarkan dari selainku. Bacaan ini dari selainku. Sudah baca Ibnu Mas'ud surat An-Nisa. Bukan sepotong ayat ya. Kayak walimah gitu ya, sepotong ayat. Enggak. Surat An-Nisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم. Dibaca ayat sampai surat An-Nisa di juz kelima. Surat An-Nisa juz kelima, karena surat An-Nisa itu kan di akhir, dua lembar akhir surat apa, juz 4. Nah, ini sampai juz 5. Jadi bukan potongan ayat 2-3 ayat, enggak. Mau dibaca satu surat. Tapi ketika sampai fa kaifa idza ji'na bika min ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu bisa satu juz, apa setengah juz itu. Setelah dibaca setengah juz dari mana oleh Rasulullah alaihi wasallam. Setelah sampai dengan itu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, katanya Rasulullah, hasbukal'an, cukup untukmu. Sampai sini. Cukup sampai sini, katanya Rasulullah. Selesai Ibnu Mas'ud, karena diperintahkan untuk cukup, menoleh ke Rasulullah Ibnu Mas'ud. Fa idza aynahu tadrifan, air mata Rasulullah mengalir. Kenapa? Mendengarkan, menghayati. Sehingga mendapatkan pemahaman tambahan dari yang sudah difahami oleh Rasulullah dari mendengarkan. Dan itu mengajarkan kepada kita, ketika kita mendengarkan itu, dengarkan dengan sepenuh kejiwaan kita, bukan setengah-setengah. Apalagi sekarang bingung HP-nya, dibacakan ayat suci Al-Quran. Ini baca, yang sini omong-omongan, yang satu terus. Ayat Al-Quran dibaca, tidak ada yang mendengar. Kadang ada yang mendengar, dibuat has-hasan, ya. Allah, ngerti enggak? Allah, dan yang lain sebagainya. Enggak lihat Rasulullah. Contoh ini, ketika dibacakan Al-Quran, didengarkan oleh Rasulullah dengan sepenuh jiwanya, dihayati, direnungi, sehingga ketika sampai ayat tersebut memerintahkan cukup, dilihat sama Ibnu Mas'ud, nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Sayyidina Umar pernah berkata kepada Imam Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Imam Abu Musa al-Ash'ari, sebagaimana kita ketahui Abu Musa al-Ash'ari memiliki suara indah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Seperti yang sudah menjadi pembahasan kita. Berkata Sayyidina Umar, dzakirna rabbana, wahai Abu Musa, ingatkan aku kepada Tuhanku. Dibacakan ayat Al-Qur'an di hadapan Sayyidina Umar. Baca ayat. Ingatkan aku kepada Tuhanku, dibacakan ayat Al-Qur'an. Lah, hal-hal seperti ini banyak dan dikenal. Bahkan sebagian daripada mereka, orang-orang yang soleh, itu meninggal sebab bacaan orang yang diminta untuk membaca. Jadi ketika dia manggil orang yang suaranya bagus, mengerti dalam membaca Al-Qur'an, dipanggil untuk baca Al-Qur'an, dia sebab mendengarkan bacaannya ini meninggal. Jadi yang manggil meninggal. Yang manggil untuk mendengarkan bacaan dari orang lain ini meninggal. Kenapa? Covid? Bukan. Meninggal dadak diwara Covid. Ya. Bukan. Meninggalkannya kenapa? Meresapi. Ayat yang dibaca. Ya mungkin yang membaca tadi itu salah ambil ayat atau surat, ya. Cerita tentang kematian atau kiamat, sehingga orang soleh tersebut begitu besar takutnya mati. Coba dicerita, yang baca tadi itu menceritakan surga atau bidadari, mungkin yang mendengarkan tadi itu memohon kepada Allah, memohon untuk mendapatkan surga dan yang lain sebagainya. Rodok seneng lah, rodok bunga. Cerita neraka, azab, takut, mati.
Nah, kalau kita beda. Ceritanya ngerokok ngene-ngene. Ngono yo ngerokok yo. Wis gitu toh. Ya, takut enggak nangis enggak, yang ada cuma kagum toh. Panas sih kok ngono yo. Ngono toh. Ya. Nah, kalau mereka enggak, ini yang panggil disuruh membacakan Al-Qur'an diresapi mati. Itu enggak sedikit, ada beberapa dari mereka. Sehingga sebagian ulama mensunahkan, dibuka majelis itu dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditutup majelis dengan membaca ayat Al-Qur'an dari orang yang suaranya indah. Membaca beberapa ayat Al-Qur'an dari orang yang suaranya indah. Jadi dibuka dengan hadisnya Rasulullah, ditutup dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an ditutup bagi yang suaranya merdu, suaranya indah. Lah kemudian bagi yang membaca, ya bagi yang membaca, yang dipanggil untuk membaca, lidah itu harus menyesuaikan, bukan asal keluarkan. Kalau anak-anak sekarang yang bisa gosidah, suaranya yang enak-enak itu kan nggak ngerti, nggak ngerti. Pokoknya kalau gosidah, gosidah. Lah gosidahnya nggak sesuai dengan acara, gosidahnya nggak sesuai dengan momen. Lah itu bagi yang paham, yang mengerti, kurang bisa kurang bisa menggugah apa yang ada dalam dirinya. Walaupun didengarkan, difahami, tapi kurang bisa menggugah. Karena apa? Ini momen yang harus dikeluarkan dari jiwa yang hadir. Undang untuk membaca, yang dibaca ayatnya nggak sesuai dengan keadaan, dengan kondisi. Apa? Walimatul urus. Yang dibaca ayat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Misalnya ini. Loh. Ini berarti sing rapi mari ngono ndak nafsu wis. Ya apa? Walimatul urus ceritakan kematian. Waduh mati. Ndak nafsu ae. Atau misalnya nikahan yang dibacakan ayat haji. Al-hajju asyhur ma'lumat. Ya, faman farada fihin al-hajja. Tidak sesuai. Karena itu yang membaca harus mengetahui kondisi. Oh, ini nikahan. Oh, ini walimatul urus. Oh, ini pindah rumah. Ayat yang dibaca harus sesuai. Pokoknya harus menguasai medan lah. Oh, ini majelis seperti ini perlu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menimbulkan al-khauf, rasa takut kepada Allah. Atau majelis seperti ini butuh menumbuhkan rojak pengharapan kepada Allah. Majelis seperti ini dibacakan ayat Al-Qur'an yang di dalamnya itu nasihat-nasihat. Untuk menzuhudkan orang, untuk menyemangatkan orang beribadah kepada Allah.